tujuannya adalah sebenarnya seperti yang dibilang atau yang dihimbau dari Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Jokowi Widodo. Targetnya itu adalah untuk semua warga negara Indonesia, terutama di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Intinya itu terpetakan, baik di dalam peta, itu ada peta desa, dan terutama agar semua warga di Paya Pinang, khususnya sertifikat. Sejauh ini antusias masyarakat seperti apa? Antusiasnya sebetulnya di proyek yang diberikan Bapak Jokowi, yaitu dari Kementerian Bapak Hadi, itu semua masyarakat sangat-sangat senang dan sangat-sangat memacu mau untuk mengikut serta di dalam sertifikat ini. Tetapi kendalanya itu, ya inilah dia, sebab kami menunggu, dan juga tadi siang kami sudah door to door, kemungkinan sore ini kami menunggu dari pihak masyarakat pulang kerja, baru kami melaksanakan lagi ke lapangan. Bang, untuk masyarakat ini memang dikhususkan memang tidak dikenakan biaya ya untuk biaya PTSL ini ya, pengurusannya? Kalau dari kita, pihak BPN itu tidak dikenakan biaya, yaitu gratis. Tetapi kalau di dalam SKB 3 Menteri, yaitu Menteri ATR, Menteri Dalam Negeri, dan juga Menteri Desa, itu mereka sudah membuat MOU, yaitu dipungut biaya. Gunanya itu apa? Gunanya satu, segala berkas administrasi, baik itu berkas alas haknya atau surat SKGR-nya agar difotokopikan, baik juga kartu pengenal dan juga materai. Itulah gunanya itu dipungut biaya dari sampai turunan itu ke perangkat desa atau kepala desa. Saya kebetulan ketua wilayah 3 di Kabupaten Serdang Bedagai, yaitu di dalam proyek PSN PTSL. Untuk saat ini kami terus turun ke desa, ke lapangan, dan salah satunya itu untuk hari ini kita pergi ke Kota Pinang, penggalian, desa penggalian, dan juga terakhir kita berada di desa Paya Pinang. Dan untuk saat ini kita selalu door to door ke setiap warga agar untuk menanyakan ke warga, yaitu target kami adalah 11.060, dan untuk kedepannya di dalam desa Paya Pinang agar tercapai target pemetaannya, yaitu di desa Paya Pinang. Kalau kendalanya di Paya Pinang ini, itu Pak, apa Pak? Kendalanya itu adalah kebetulan warga di sini ada dia bertani, sebagian juga ada buruh sawit. Itu kendalanya hanya ya untuk saat ini pagi mereka bekerja, tapi sore, nah justru kehadiran kami sampai malam menunggu warga atau masyarakat desa Paya Pinang untuk ya seperti ini kita duduk bareng, ngopi bareng agar membantu dan juga mengajak pihak masyarakat untuk mau disertifikatkan tanahnya. Untuk semua masyarakat yang ada salah satunya di desa Paya Pinang, ayo semua. Kami mengimbau, saya salah satunya petugas dari BPN, agar semua, kami maunya itu di Paya Pinang semua sertifikat terpetakan dan tidak ada lagi kendala, baik itu risiko sengketa tanah maupun permasalahan batas-batas tanah. Itu saja. Kita dari pihak desa sangat menyambut baik untuk program PTSL ini, di mana salah satunya kita bisa mensukseskan program pemerintah, yaitu programnya Bapak Presiden untuk program PTSL-nya.
kita mengimbau juga kepada masyarakat, ayo segera urus administrasi tanahnya sehingga nanti kedepannya tidak ada lagi kita harapkan ada permasalahan untuk tanah di desa kita ini. Kalau untuk sertifikatnya, kita untuk saat ini memang masih belum familiar masyarakatnya, tapi ini sekarang kita lagi sosialisasikan beserta tim dari BPN untuk program PTSL ini. Jadi alhamdulillah respon masyarakat antusias. Alhamdulillah sudah hampir 100 yang sudah mendaftarkannya. Paling himbauan kita pada masyarakat, ayo sama-sama kita urus surat tanah kita yang sesuai dengan aturan pemerintah sehingga kedepannya tidak ada lagi permasalahan untuk surat menyurat, terutama surat tanah di desa, terutama desa kita sendiri. Oke bang. Jadi juga saya mengharapkan kepada seluruh kades-kades, ayo kita sukseskan program pemerintah yang sudah terdaftar di program PTSL di desanya masing-masing.